Air merupakan sumber berharga dalam kehidupan manusia. Secara purata, sebanyak 8% air adalah untuk penggunaan domestik, 22% air untuk perindustrian dan 70% air digunakan untuk pertanian. Pada tahun 2010, populasi dunia dicatatkan sebanyak 6.8 bilion dan jumlah ini dijangka akan meningkat 1.3% setiap tahun. Dunia kini bergelut dengan isu-isu melibatkan bekalan air bersih. Contohnya, isu pencemaran. Krisis ekonomi. Kemampuan kewangan negara-negara terlibat untuk menjana bekalan air bersih. Cuaca juga tidak menentu dan di luar jangkaan. Persoalannya, mampukah sumber air yang sedia ada menampung permintaan yang semakin meningkat? Pembekalan dan pengurusan bekalan air memerlukan kos perbelanjaan yang tinggi untuk infrastruktur, operasi dan penyelenggaraan sistem dari masa ke semasa. Apa yang pasti, pembinaan lebih banyak infrastruktur adalah satu kemestian bagi memenuhi keperluan jangka masa panjang. Secara amnya, tarif sedia ada belum memadai untuk menampung kos perbelanjaan yang tinggi. Bersamalah kita memelihara sumber air supaya bekalan air bersih kekal berterusan. Air, asas kehidupan, warisan sepanjang zaman.